Dan apa khabar semua? Okay, kita mulakan majlis perkongsian ilmu kita dengan bacaan ilmu kita Al-Fatihah. Dan bagi penganut yang bukan beragama Islam, bolehlah bertakaful serta ikut ajaran agama Islam masing-masing. Al-Fatihah. Amin, amin, Rabbal Alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul bersama-sama dalam sesi webinar bertemakan Fit Forward siri yang terakhir, iaitu siri yang keempat dengan tajuk obesiti dan penyakit yang berkaitan dengan obesiti. Seperti yang kita sedia maklum, program Fit Forward ini merupakan program anjuran pusat sukan dengan kerjasama Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan, Pusat Kaunseling dan juga Pusat Kesihatan sendiri yang bertujuan untuk merangsang semula aktiviti bersenam serta menerapkan budaya hidup yang sihat sepanjang PKP. Jadi selamat datang dan ribuan terima kasih diucapkan kepada semua hadirin sekalian kerana sudi meluangkan masa menghadirkan diri ke sesi webinar ini. Jadi sebelum kita memulakan sesi webinar ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Nur Zarina Hanim binti Mas'ud, penolong pendaftar kanan pusat sukan yang akan bertindak sebagai selaku moderator pada hari ini. Dan saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pusat sukan kerana memberi kepercayaan kepada saya untuk menjadi selaku pengacara majlis bagi program ini. Jadi baiklah, cukup untuk saya terangkan sedikit panduan ataupun atur cara webinar ini, yang mana sesi webinar ini akan bermula pada jam 3.10 minit sehingga 4.40 petang, di mana ahli panel diberikan masa selama 1 jam sehingga 1 jam 5 minit. Dan sepanjang ahli panel berbicara, peserta dibenarkan untuk mengemukakan sebarang soalan di ruangan chat. Ya, dan seterusnya akan diikuti dengan sesi soal jawab yang mengambil masa sekitar 10 hingga 15 minit, di mana kita akan open kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk bertanya secara live. Dan akhir sekali adalah sesi bergambar. Dan yang paling penting, link kehadiran akan diberikan pada akhir program ini. Jadi jangan lupa untuk menyertai telegram program IFIT UPSL, di mana pelbagai info akan dikongsikan dalam telegram berkenaan. Jadi demikianlah atau cara pada hari ini. Baiklah. Hadirin dan hadirat yang dihormati, tanpa melengahkan masa, ingin saya memperkenalkan sebersedikit latar belakang ahli panel kita, tak lain dan tak bukan siapa lagi kalau bukan yang berusaha, Muhammad Syafiq bin Syahrudin, Pegawai Perubatan Pusat Sukan UPSI. Beliau berusia 32 tahun, sudah berkeluarga dan mempunyai dua orang anak. Beliau mendapat pendidikan di Sekolah Kebangsaan Gunung Semanggung, Sekolah Menengah Kebangsaan Amerika Kerian, Pusat Asasi UIAM di Petaling Jaya, UIAM di Kuantan dan bergraduat pada tahun 2014. Beliau melengkapkan housemanship selama 2 tahun bermula Disember 2014 hingga Disember 2016 dan menjadi MO di Klinik Kesihatan Tanjung Malim pada tahun 2017 hingga 2019 dan kini berada di Pusat Kesihatan UPSR bermula Januari 2020. Jadi dengan ini dipersilakan ahli panel kita yang berusaha Dr. Muhammad Syafiq bin Syahrudin untuk mengambil alih gelanggang ini. Dipersilakan Doktor. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Zainuddin Hani Mas. Akan terima kasih juga kepada penganjur untuk program IFIT ni, iaitu kepada Pusat Sukan UPSI dan juga Fakulti Sains Sukan dan Kejuruteraan. Okey, saya telah diberi tajuk iaitu obesiti dan penyakit-penyakit berkaitan obesiti. So sebelum ni, sebagaimana kita tahu, pengurusi majlis telah beritahu yang hari ini adalah sesi terakhir lah, iaitu sesi yang keempat. Sebelum ni kita dah ada tiga sesi.
yang sangat menarik untuk dilihat. Semua boleh tengok balik dekat YouTube dengan link yang akan di-share kan. So hari ini saya akan terang sebar sedikitlah mengenai obesity dan juga apa-apa penyakit yang berkaitan oleh obesity. Okay. Sekejap ya, saya share. Okay. Okay, ini tajuk yang diberi hari ini lah, iaitu obesity dan disease related with obesity. Okay, untuk hari ini saya akan terangkan mengenai yang pertama, apa itu definisi, apa yang dimaksudkan oleh definisi obesity. Yang keduanya adalah epidemiologi, iaitu sebar sedikit mengenai data-data obesity dan risiko-risiko yang terdapat di negara kita lah, iaitu Malaysia. Dan seterusnya, penyebab dan faktor risiko, iaitu apa-apa yang menyebabkan kita senang untuk dapat jadi obesity. Seterusnya, kesan obesity iaitu risiko kesihatan, iaitu risiko kesihatan obesity kepada kesihatan. Dan akhir sekali saya akan terang sebar sedikit iaitu mengenai pencegahan, cara-cara untuk elak dan daripada kita mendapat obesity. So untuk yang first kita terangkan, saya akan terangkan mengenai definisi apa yang dimaksudkan oleh obesity. Actually obesity ni dia satu penyakit, penyakit yang kompleks lah. So dia ada dua komponen lah. Yang pertama iaitu pengumpulan lemak yang berlebihan pada tubuh badan, dan yang keduanya ia akan menyebabkan seseorang itu mengalami berat badan yang berlebihan. So sekarang bahasa kasarnya, kalau kita sebut obesiti pun semua orang tahulah obesiti ni sama dengan gemuk ataupun lebih berat badan lah. So actually dia ada dia punya tahap-tahap obesiti yang akan saya terangkan kemudian. Dan yang ini secara umumnya lelaki, secara umumnya lelaki mempunyai peratus lemak melebihi 25%, iaitu jika lebih daripada 25% ni kita panggil obesiti untuk lelaki, dan wanita pula jika lebih daripada 35%. So dari segi dari sini kita dapat lihat actually memang perempuan dia punya peratusan lemak dalam badannya secara normal memang melebihi daripada lelaki. So okay, obesiti juga boleh diklasifikasi mengikut berat badan seseorang berdasarkan indeks jisim tubuh ataupun BMI lah yang selalu kita sebut, BMI, Body Mass Index, mengikut peringkat-peringkat tertentu. So untuk kita dapatkan formula BMI ni senang je, kita ambil berat kita dalam kilogram dan kita akan bahagi kepada tinggi kita dalam meter darab 2. So masing-masing saya harap kita tahulah, selalunya kita tahu tinggi kita berapa dan kita tahu kita punya berat lah. Selalunya orang kebanyakan sekarang ni, kebanyakan memang orang dah ada lah timbang berat dekat rumah, semua dah ada penimbang sendiri kan. So actually berat ni kebanyakan bila kita tanya orang akan tahulah on the spot. Dan tinggi pun, sebab tinggi kalau untuk dewasa ni memang tak akan tinggi dah lah. So tinggi kita akan ingat, melainkan untuk kanak-kanak lah sebab mereka masih dalam proses pertumbuhan. So untuk klasifikasi menurut BMI, Body Mass Index, so dia ada beberapa klasifikasi. Yang pertamanya kurang berat badan ataupun underweight lah. So untuk kurang berat badan ni kita punya BMI adalah 18.5 ke bawah. So untuk kurang berat badan ni dia juga mengandungi risiko penyakit lah, tetapi dia adalah rendah berbanding kalau lebih berat badan. So yang keduanya berat badan normal. Berat badan normal ni lah kita aim ataupun kita panggil berat badan optimum untuk kita capai ya. Untuk seseorang adalah individu untuk dapat berat badan normal ni, BMI dia adalah antara 18.5 hingga 22.9. Yang ni actually BMI, saya ikut BMI dari segi Asian lah, untuk Asian country. Actually kalau tengok dalam internet dia ada dua lah, satu untuk Asian country, dia lebih kepada kita Malaysia, dan satu lagi lebih kepada Western. Sebab kalau Western dia punya obese tu lebih daripada dia punya obese lebih lah daripada Malaysia. Malaysia dia punya obesity tu lebih rendah. So kalau ikutkan berat badan yang normal adalah 18.5 hingga 22.9. Untuk lebih berat badan, tinggi BMI lebih pada 23. So lebih berat badan ni kita bahagi kepada T4 lah. Yang pertama pre-obese, iaitu pre-obese lah kita panggil lebih berat badan, dia 23 hingga 27.4. Yang kedua je obese tahap 1. Obese tahap 1 ni 27.5 hingga 34.9.
Okey, start pada obes, obes 2 dan obes 3 ni lah yang kita berisiko tinggi untuk dapat penyakit, iaitu penyakit-penyakit yang berkaitan dengan obesity. So, tetapi BMI ni dia senang kita, actually BMI ni senang untuk orang ni lah kira. Tetapi dia ada mempunyai beberapa limitasi lah. Yang pertamanya untuk atlet. Untuk atlet kebanyakan kita tak guna BMI sebabnya atlet yang kita tahu mereka ada muscle yang berat lah. So kebanyakan dia orang BMI walaupun lebih sebenarnya bukan disebabkan lemak tetapi dia orang punya masa tu ataupun density dia orang punya otot lah, menyebabkan dia orang punya BMI lebih. So BMI ni tidak terpakai dalam kepada atlet dan juga untuk orang yang terlalu tua. Orang terlalu tua ni sebab bila kita dah terlalu tua dia menyebabkan kita punya muscle ataupun tisu muscle kita akan dia punya density akan berkurang lah. So yang ketiga dia kepada orang yang lebih terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. So this one dia akan effect dekat BMI juga. Dominan obesity lah ataupun kita tahu dia kita panggil obesity yang kita lihat di lemak berkumpul di bahagian perut. So actually ukur lilit pinggang ni penting juga sebab dia salah satu faktor risiko untuk penyakit jantung dan juga berguna bagi individu yang mempunyai BMI normal atau lebih berat badan. Tetapi jika BMI kita terlalu tinggi, kita tak sesuai lah untuk guna ukur lilit pinggang ni untuk lihat kita punya sama ada obesity, abdominal obesity kita. So bagi lelaki ya, untuk yang ni saya ambil daripada WHO lah. So WHO sarankan untuk lelaki kita punya ukur lilit pinggang tidak boleh lebih daripada 90 cm. Maksudnya lebih kurang 35 inci ya. So kalau kita pakai seluar tu kita dah tahu lah. Kalau kita pakai seluar, kita pilih seluar tu saiz berapa eh. Contoh kalau saiz kita 31. So kita tahu lah kita punya ukur lilit pinggang kita tidak menunjukkan kita ada abdominal obesity. Sama juga untuk perempuan iaitu kena kurang daripada 80 cm ataupun lebih kurang 31 inci eh. So kalau perempuan tu kalau beli seluar ke apa kena tengoklah dia, sebab seluar selalu ukur dalam bentuk inci. So kita lebih senang ingatlah dalam bentuk inci. Kalau untuk wanita, kita kalau beli seluar tu dah saiz 32 ataupun 33, so kita dah tahulah yang kita sebenarnya dah ada abdominal obesity. Sebabnya sometimes orang yang kurus, dia punya susuk badan kita nampak kurus tetapi sebenarnya dia ada abdominal obesity ataupun kita panggil lain, dia BMI dia normal tapi dia ada abdominal obesity. So yang ni pun dikira bahaya juga sebab dia punya faktor risiko, dia punya risiko kepada kesihatan lebih kurang sama juga jika dia mempunyai obesity. Okey. Ini cara-cara untuk kita ukurlah kita punya ukur lilit pinggang. So ada dua cara yang selalunya kita akan pakai daripada WHO lah. WHO je cara dia. Senang je. First kita cari kita punya tulang. Tulang pinggul ni yang paling tinggi dan seterusnya tulang rib. Maksudnya tulang rangka kita yang paling rendah. So dia punya selalunya tulang rangka paling rendah dekat sini. Tulang pinggul dekat sini lah. So dia ambil tengah-tengah tu untuk ukur lilit pinggang. So masing-masing saya harap lepas ni balik boleh cari, selalunya memang ada lah untuk yang mengukur tu ataupun beli sendiri kita pengukur tu boleh ukur sendirilah kita punya ukur lilit pinggang. Sebabnya kadang-kadang kita pakai seluar tu dia bukan dekat tempat situ lah. Kebanyakan kadang bawah pada pusat, bawah ataupun lebih pada tinggi. So kita ni lah. Kita better kita ambil kita pun ukur dan ukur sendiri. Benda ni boleh dibuat sendirilah untuk monitor sendiri dan juga untuk kepentingan diri sendiri masing-masing lah. So ataupun cara lain kita boleh guna ambil sahaja paras paling tertinggi daripada tulang pinggul. So this one pun boleh guna jugalah.
Okey, untuk seterusnya, dan itu saya dah terang sedikitlah untuk definisi. So, daripada definisi kita tahu obesiti ini adalah pengumpulan lemak yang berlebihan dan seterusnya menyebabkan kita lebih berat badan. So, cara untuk ukur ada dua. Yang pertama, BMI. BMI pun senang. Kita ada kalkulator, dah boleh guna. Kita tahu berat kita tahu tinggi kita, boleh kira. Dan seterusnya, yang satu lagi untuk lebih utama, lebih kepada abdominal obesiti iaitu kita lihat kita punya ukur lilit pinggang. So, yang macam saya cakap tadi, lelaki kurang daripada 90 cm ataupun 35 inci. Kalau perempuan, 31 inci ataupun 80 cm. So, yang seterusnya, saya masuk kepada epidemiologi. Epidemiologi ni lebih kepada data lah. Saya akan bentangkan sedikit lah data-data. Actually, ni data yang paling updated lah daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu kajian yang diorang telah buat untuk kebangsaan kesihatan dan morbiditi pada tahun 2019. So, secara umumnya, di Malaysia ni, 1/2 daripada rakyat Malaysia adalah berlebihan badan, berat badan ataupun obes. So, sebenarnya banyaklah. So, kalau saya rasa ramai pernah tengoklah sebelum ni iklan, bukan iklan lah, artikel dalam akhbar yang menunjukkan actually Malaysia ni juara, bukan saja juara dalam sukan ke apa, tapi kita juga juara dalam obesity. Terutama di Asia Tenggara memang kita juara dan juga di Asia. So, sebelum ni tak silap saya dah 7 tahun lebih lah kita sentiasa di top 3 lah untuk obesity, tahap obesity, rakyat yang obes. So, kalau ikut kajian yang latest 2019 ni, 1/2 lebih kurang 50.1% orang dewasa berlebihan berat badan dan obes, iaitu dia dipecahkan kepada 30% lebih berat badan dan 19.7% ni obes. Iaitu kalau tengok 30.4% ni lebih berat badan tadi yang saya masukkan adalah BMI 23 hingga 27.4%. 27.4. Untuk obes ni, dia masuk sekali lah obes 1, obes 2, obes 3, iaitu senang ambil 27.5 dan ke atas. So, yang keduanya, lebih kurang 52.6% dewasa mempunyai obesity abdomen. Sebab tu tadi saya bagi tahu tak semua obesity abdomen ni je penting juga, sebab kadang-kadang kita punya BMI adalah normal tetapi kita ada obesity abdomen ataupun senang cakap kita buncit lah. Rakyat Malaysia ni selalu tengok lelaki lah buncit ataupun borai, kita panggil buncit, lelaki buncit ataupun lelaki yang buruk borai. So this one sometimes dia orang punya BMI adalah normal tetapi dia orang ada obesity abdomen. Lebih daripada orang yang berlebihan berat badan. So maksudnya ada juga orang yang normal BMI dia tetapi dia ada obesity abdomen. So this obesity abdomen ni penting jugalah untuk kita assess sama ada kita ada obesity ataupun tak. So kalau kita tengok kajian di Malaysia sejak 2011 dan 2015 dan latest 2019 memang terdapat peningkatan lah. So kalau tengok 2019 berlebihan berat badan ni 29.4%. Bila 2015, 30% dan paling latest 30.4. Dia semakin meningkat lah. Kalau tengok memang semakin meningkat. So, yang ni untuk dewasa. Tapi kita risau juga untuk anak-anak kita lah. Yang itu 5 hingga 17 tahun. Kanak-kanak sekarang pun kebanyakan memang berlebihan berat badan lah. So, kalau ikut kajian ni 2019, lebih kurang 30%. Iaitu 3 per 10. Kalau ada 10 kanak-kanak tu, 3 orang daripada mereka adalah lebih berat badan. Ini penting kerana kalau kita tengok kita punya future nanti masa akan datang, kanak-kanak ni lah yang akan membesar. So actually kanak-kanak ni yang membesar ni, mereka ada, jika dia orang ada berat badan yang lebih sejak dari kecil, risiko untuk berat badan tu lebih tinggi lagi pada masa akan datang tu akan meningkat lah. So kita tak nak lah kita punya data untuk dewasa bila akan datang nanti makin meningkat, makin meningkat. So kita harap dengan bila kita buat data untuk akan datang lagi, so data tu at least dia boleh maintain dan seterusnya menurunlah. Kita tak naklah semakin meningkat. So, okay, yang seterusnya, this one yang saya tunjuk tadi. Okay, untuk lebih senang nampak lah. Kalau tengok semakin meningkat lah. Cuma untuk underweight ni makin kurang. Kalau tengok kat rakyat Malaysia ni makin kurang lah kalau underweight kalau ikut tahun 2019 hingga 2019. Cumanya overweight, obesity dan abdominal obesity, tiga-tiga ni confirm. Tiga-tiga makin menaik. Sama juga untuk kanak-kanak punya obesity.
So actually hari ini saya tak terangkan sangatlah mengenai kanak-kanak. Saya lebih terangkan kepada dewasa sebab kita lebih aim kepada dewasa lah. Okay, untuk macam saya cakap tadi, walaupun kita obesity, tapi jangan kita, walaupun kita kurus, tapi jangan ingat kurus tu adalah sihat. So senang cakap, kurus ataupun kita badan langsing ke apa, untuk perempuan jangan ingat kita tu sihat lah. So kurus dan sihat ni, kurus dan langsing ni bukan leseng untuk abaikan kesihatan. Kita perlu tahu tak, sebab kadang-kadang badan kita walaupun terlalu kurus ataupun BMI kita normal, tapi kadang-kadang mereka ni lah senang alpha. Contoh kan, saya bagi situasi. Kalau orang gemuk, orang yang badan lebih berat badan ataupun obesity, mereka lebih, bila dia makan tu kadang dia orang rasa nak diet lah sebab dia orang tak rasa tak selesa dengan badan besar, lepas tu rasa nak takut orang mengata ke apa. So dia orang akan cuba diet untuk kurangkan makan. At least dengan cara tu dia orang dah jaga sendiri diet. Tetapi orang yang kurus ni senang cakap dia macam take for granted lah. Makan banyak-banyak tak naik berat badan, makan banyak-banyak tak naik badan. Sebab tu kadang kita tengok jealous lah, tengok orang yang badan kurus makan 2-3 pinggan tengah hari tapi berat badan tak naik. So kita yang makan sehari sepinggan pun berat badan cepat betul naik kan. So kadang-kadang orang yang kurus ni pun dia orang tak semestinya sihat lah. Sebab kadang-kadang dia, kalau orang gemuk ni obesity, dia kebanyakan pengumpulan lemak di bahagian organ. So orang kurus ni walaupun dia pengumpulan lemak tu tak ada dekat bahagian organ ataupun di bahagian lapisan kulit kita ni, tapi dia banyak lemak di bahagian dalam saluran darah. Actually yang tu pun antara yang bahaya jugalah, sebabnya boleh menyebabkan jantung tersumbat ataupun atherosclerosis lah kita panggil kan. So that one sebab tu lah kita perlunya, pentingnya untuk membuat medical check up yang awal lah kalau untuk yang kita nak tahu kita punya tahap kesihatan eh. So dalam ni dia cakap kurus kadang-kadang tu lah BMI normal, dia punya simptom dia akan ada apa, otot kurang, cepat letih, tidak aktif ataupun pucat. So kebanyakan mereka ni dia tak jaga makan, dia orang banyak makan segera, makan kopo-kopo, jijat, jajan. Lepas tu tak aktif, sukan, sebab dia orang fikir dia orang kurus. Dia orang tak perlu pun sukan, dia orang tak perlu pun jaga makan, dia orang akan kurus. Sebenarnya itu dah yang lagi bahaya lah. Sebab dia tak nampak. Dia kata sebagai satu pembunuh senyap lah. Sebab kita tak nampak yang kita ada penyakit, tapi sebenarnya kita dah ada penyakit. Okay. So jangan ingat lah, kalau kita kurus, kita sihat lah. Dan jangan juga kita mempunyai stigma yang stigma lah kepada orang yang gemuk. Kadang kita ni, yalah, rakyat Malaysia ni lebih kepada stigma. Nampak orang gemuk sikit, kita nak body shaming lah apa kan. So benda tu tak baik lah. Sebenarnya lebih baik kita memberi kesedaran dan juga mengajak untuk menguruskan berat badan eh. Okay. So yang ni, yang macam saya sebut tadi lah, satu daripada dua orang rakyat Malaysia, iaitu dewasa, adalah ke dalam kategori berlebihan berat badan ataupun obes. So dalam kalangan obes ataupun lebih berat badan, kebanyakannya adalah perempuan. Yang pertama, iaitu lebih pada separuh, 54.7%. Dan kalau ikut kaum adalah kaum India, dan kebanyakannya adalah berumur 55 hingga 59 tahun. So macam awal-awal saya cakap tadi, kalau lelaki dia punya badan dah memang dijadikan lebih otot daripada muscle. Kalau macam lebih otot daripada lemak. So kalau perempuan dia punya badan otot dia kurang tetapi lemak dia lebih. Sebab tu kalau obesity, pengumpulan lemak lelaki lebih pada 25%, perempuan 35%. So kalau tengok dalam statistik ni, memang perempuan lebih ramai jugalah untuk mendapat daripada kalangan orang obesity adalah perempuan. Yang ni dia lebih, actually dia lebih faktor kepada kurangnya fizikal dan juga lebih kepada ni lah, faktor-faktor pemakanan ni. Okay, so salah, okay, yang saya akan seterusnya saya pergi kepada penyebab dan faktor risiko. So ada tiga komponen utama dan paling utama adalah ni lah, gaya hidup harian tidak sihat. Gaya hidup harian tidak sihat ni termasuk pengambilan makanan secara berlebihan, diet tinggi gula lemak dan gula, kurangnya aktiviti fizikal senaman, tabiat merokok, pengambilan alkohol berlebihan. So yang saya akan terangkan hari ni lebih banyak kepada mengenai inilah, untuk gaya hidup tidak sihat. Dan seterusnya masalah perubatan, genetik. Ada juga orang cakap gemuk sebab genetik kan, tapi sebenarnya genetik tu adalah kurang daripada 1% lah yang disebabkan oleh genetik dan sangat rare lah eh. Dan seterusnya adalah penyakit. Penyakit contoh macam hypothyroidism, PCOS, yang ni adalah penyakit kebanyakannya berkaitan hormon lah, yang menyebabkan seseorang itu senang untuk obesity. Dan seterusnya pengambilan ubat-ubatan, contohnya orang yang ada SLE ke apa, dia akan, ataupun autoimmune disease, kebanyakan mereka adalah pengguna steroid yang
berpanjangan lah. So bila kita guna steroid ni, salah satu side effect dia adalah Cushing syndrome ni lah. So yang ni pun boleh menyebabkan senang untuk obesity lah eh. Dan seterusnya sosioekonomi. So untuk sosioekonomi status ni pada tahap pendidikan, etnik dan tahap pembangunan. Bagaimana kita tahu kalau kita punya tahap pendidikan ni rendah ataupun kita less educated, kita kurang ataupun orang contohnya, saya bagi contoh orang tak tahu baca ke apa, dia susah nak tahu akan kesedaran mengenai obesiti dan penyakit ni. Sebabnya kadang-kadang dia dalam TV ataupun orang edarkan risalah, so dia tak tahu baca, dia tak ada input. So yang seterusnya etnik. Etnik ni dia lebih kepada cara makan lah. Contoh kan, contoh saya bagi macam tadi dia punya faktor ramai di kalangan India. Kemungkinan kaum India ni dia lebih, dia punya makanan tu lebih kepada macam kari-kari apa semua tu yang mengandungi kolesterol yang tinggi kan. So yang tu juga menyebabkan, sebab tu dia adalah salah satu faktor untuk menyebabkan kita dapat obesity lah. Dan seterusnya tahap pembangunan. Kalau tahap pembangunan ni, kalau kita tahu, kita tengok Malaysia adalah satu negara yang membangun. So ni pun dekat Tanjung Malim, tak lama lagi dah ada MACD. Okay. So sebut je apa yang tak ada kat Tanjung Malim. KFC dah ada. KFC siap ada dua. Ada Pizza Hut, Domino's, Tea Life. Macam-macam lah ada. Lepas tu Starbucks. Starbucks tak ada lagi. Tapi dekat ni lah. Dekat R&R lah. R&R Tanjung Malim kan. Dah ada Starbucks. Lepas tu apa lagi yang tak ada? Macam-macam lah. So tahap pembangunan ni juga mempengaruhi kita punya tahap obesity lah. Sebab dia senang. Kalau makin membangun, makin senang kita untuk akses fast food. Fast food ni makanan segera. So benda-benda ni lah yang menyebabkan faktor utama kita mendapat obesity. Okay. Yang pertamanya pemakanan. So yang tadi yang pertama saya sebut adalah pengambilan makanan secara berlebihan. So kalau Malaysia ni memang kita dah tahulah konsep suku-suku separuh kan, iaitu telah dilancarkan di Malaysia pada tahun 2016. Rasanya semua orang tahulah eh. Dan episod sebelum ni pun, dalam siri yang sebelum ni pun dah ada terangkan, iaitu tak saja pada siri yang kedua mengenai dietitian, dia ada sebut mengenai suku-suku separuh ni lah. So kalau tengok suku-suku separuh ni, kita perlu buah-buahan. So kita perlu, separuh tu adalah buah-buahan, sayur-sayuran. So yang suku adalah ikan, ayam atau daging atau produk kekacang, dan suku lagi adalah nasi. Tapi rasanya rakyat Malaysia ni kebanyakan terbalik lah. Nasi je akan jadi separuh. Dan yang sayur ni kadang bukan suku, memang tak ada langsung lah. So nasi separuh, ayam separuh. So suku dia dah hilang. So yang tu lah kalau kebanyakan kita tengok, kalau beli kat kedai-kedai kan, beli makan apa semua, bungkus. Kita tengok yang tu lah, sayur apa semua memang tak ada. Bukan suku lah, memang tak ada. So yang tinggalnya nasi dengan dia punya daging atau ikan. So benda ni tak bagus lah. Sebab tu kita senang terdedah lah untuk dapat penyakit obesity ni. So kalau tengok dan seterusnya adalah pengambilan buah-buahan, sayur-sayuran. WHO sarankan untuk kita ambil at least 5 hidangan sehari lah. Nah, ni boleh diamalkan. Dan seterusnya minum air kosong. Actually kalau nak tahu, minum air kosong ni adalah lebih baik daripada kita mengambil buah-buahan atau sayur-sayuran eh. Dia mengikut kajian lah. Dia, kalau kita minum air kosong yang banyak, lebih baik daripada, walaupun kita tak ambil buah yang cukup ataupun sayuran yang cukup, tetapi kalau kita minum air kosong yang banyak dalam sehari tu, dia punya efek kebaikan tu adalah lebih baik daripada kita ambil buah-buahan yang cukup tapi air yang tak cukup. Okay, so this one saya ni pun dah pernah terangkan sebelum ni, iaitu piramid makanan lah. So piramid makanan, jangan follow yang piramid dululah, kita tengok yang terbaru adalah 2020. So yang ni saya tak terangkan lah sebab sebelum ni rasanya dah diterangkan dalam siri seminar sebelum ni. Okay, yang ni gula. Yang saya cakap tadi, diet lebih gula dan tinggi tinggi kolesterol. So rasanya ramailah rakyat Malaysia memang bila minum teh tarik kat mamak ke apa, ada memang mamak kalau kita cakap kurang gula ke, kurang manis ke apa, dia still akan guna susu pekat ni. So susu pekat ni adalah, actually bukan susu lah. Kita perlu ubah lah kita punya mindset . Yang itu susu ni, susu pekat ni adalah bukan susu. Actually dia lebih kepada gula pekat. Dia bukan susu pekat . So kalau tengok kandungan dia memang penuh dengan gula. Dia bila letak dalam teh memang sedap lah. Tak nampak sekarang teh pure lah apa macam-macam kan. Semua guna susu macam ni lah. So actually tak bagus lah kalau kita amalkan minuman macam ni . So kalau ikut kajian untuk yang 2019 hari tu,
dia ada buat cek untuk berapa persen rakyat Malaysia yang minum produk campuran iaitu 3-in-1. Lepas tu berapa rakyat berapa persen rakyat Malaysia yang minum air berkarbonat ataupun tak berkarbonat, contohnya air botol lah, air botol ataupun air kotak, dan seterusnya minuman yang disediakan sendiri. Actually kebanyakan dalam kajian tersebut menunjukkan 1/2 separuh pada rakyat Malaysia banyakkan yang buat air sendirilah, dan sangat kuranglah yang minum air berkarbonat dan juga minum 3-in-1 setiap hari. So walaupun begitu, kita tengok kemungkinan bila kita buat sendiri pun bahaya juga, sebab kadang-kadang kita letak gula tu lebih banyak daripada 3-in-1 punya produk. Sebab tu kadang-kadang bila letak sendiri ni kita tak tahu kandungan gula. Kita kena tahulah. So sehari berapa banyak kita perlu tahu berapa banyak kita perlu gula untuk satu hari. Actually kalau tengok kajian ni, minuman yang sediakan sendiri sehari lebih pada 3 sudu teh lah. So ni banyak lah Sepatutnya kita kurang lagi lah daripada ni. Sebab tu kadang-kadang ini kalau letak 3 sudu teh, ada yang letak banyak-banyak lagi kan. Sebab dia rasa kurang manis macam tu kan. Dan saya nak tambah sikit. Sekarang ni dah banyak ada jual apa tu, gula better brown ataupun brown sugar lah. Actually kalau susah untuk kurangkan manis, boleh cuba untuk ambil yang better brown sugar lah. So this one, dia actually bukan saya kata boleh letak banyak lah. Actually dia punya rasa tu sama, tapi dia punya kandungan glucose index. So kita tak nak glucose index ni menyebabkan kita punya gula tinggi ya dalam darah yang boleh menyebabkan kita ada obesity ya. Okay, seterusnya yang ni untuk buah-buahan dan sayuran dan air kosong. Surprisingly, 1/20 rakyat Malaysia memang hanya 1/20 rakyat Malaysia yang makan buah dan sayuran yang disyorkan. So lebih kurang 19 daripada 20 orang ataupun 95% rakyat Malaysia memang dia tak cukup sayur dan buah-buahan. Tetapi macam saya cakap tadi, air kosong kebanyakan daripada kita adalah cukup lah untuk minum air kosong. 3/4 daripada rakyat Malaysia minum air kosong yang mencukupi. Dan di sini juga saya cakap pengambilan air kosong adalah lebih baik berbanding dengan pengambilan buah-buahan dan sayuran. Dia bukan apa, sebabnya pengambilan buah-buahan dan sayuran ni sometimes dekat Malaysia ni dia macam hari tu lah. Dia musim durian, musim cempedak, musim rambutan, macam-macam musim lah. Buah-buahan Malaysia ni dia punya gula tu terlalu manis, terlalu banyak. Actually kalau macam durian, kita perlu yang disuggest untuk orang normal sehari adalah hanya dua ulas. Tapi kita sehari bukan makan dua ulas, kadang dua biji kan. Itu yang sepatutnya orang normal, tak apa orang kecil manis. Orang ada kecil manis, at least memang kena makan sikit sajalah. Kalau untuk yang buah durian macam tu. So sebab tu lah kita ni senang untuk akses untuk buah-buahan tempatan yang kebanyakan buah-buahan tempatan kita banyak gula. Sebab tu dalam ni dinyatakan air kosong adalah lebih baik daripada pengambilan buah-buahan dan sayuran yang mencukupi. Sebabnya kadang-kadang buah-buahan yang kita ambil ni dia banyak kandungan gula. Dia tak samalah setiap buah-buahan dan sayuran. So kalau kita nak cepat kenyang, kita minum air kosong lah. Air kosong actually yang bagusnya satu lagi dia cepat kenyang lah. Kalau kita minum air kosong banyak, kita perut kita tu sentiasa penuh. Tapi yang masalahnya kalau sekarang ni hujan, musim hujan pasal nak terkencing dah . Okay, so yang ketiganya aktiviti fizikal. Okay, aktiviti fizikal pun gaya hidup yang tidak sihat lah. Kalau kita tengok aktiviti fizikal Malaysia ni salah satu je, kurang aktiviti fizikal ni salah satu faktor risiko untuk mortality global. Iaitu 6% daripada kematian dunia disebabkan oleh aktiviti fizikal yang kurang. So kalau di Malaysia, purata rakyat Malaysia yang tak aktif lebih kurang 1/3. 1/3 rakyat Malaysia tak aktif, tidak aktif bersukan. So pada 2017, Malaysia telah memperkenalkan inilah National Strategic Plan for Active Living, iaitu untuk promosi dan memberi kesedaran untuk hidup aktif dan kurangkan gaya hidup sedentary di kalangan masyarakat. So satu daripada perempat daripada rakyat Malaysia kita tidak aktif. Lebih kurang 30% juga. So kebanyakannya 28% adalah wanita.
Hello, hello. Nampaknya terputus ya. Perbualan daripada Encik Dr. Syafiq ni. Kita tunggu sebentar. Pihak teknikal sedang membantu. Jadi kami pihak roster ingin memohon maaf di atas masalah teknikal yang dihadapi. Kita tunggu sebentar ya. Okey, itu dia Dr. Syafiq. Okey, boleh. Boleh teruskan Doktor? Betul kan? Mungkin kita, ya, mungkin kita balik ke belakang sikit 5 minit ke? Boleh start balik? Boleh, boleh, boleh. Teruskan Doktor. Terima kasih. Nampaknya terputus sekali lagi. Hello doktor. Okey, dapat tak? Screen tak muncul lagi doktor. Saya Suara kena dengar. Saya kena share konten. Okey. Setting share. Okey. Okey, maaf sistem sistem problem sikit sebab internet So saya sambung balik okey untuk boleh nampak? Nampak. Okey, saya sambung semula So macam inilah untuk aktiviti fizikal senang kita nak ingat untuk kita dewasa ni lah sekurang-kurangnya 150 minit aktiviti fizikal intensiti sederhana dalam seminggu ataupun kita boleh bahagilah. So kalau 150 minit kita boleh bahagi untuk 5 hari 30 minit lah ataupun 3 hari setiap kali tu 50 minit ikutlah ikut mana yang kita selesa ataupun kita boleh buat 75 minit untuk aktiviti fizikal intensiti lasak yang ni contohnya macam berenang, berbasikal, main bola, jogging macam tu kalau untuk yang sederhana, yang intensiti sederhana ni lah macam saya cakap tadi actually kita kadang-kadang kita dah buat waktu kita kerja tapi kita tak sedar lah actually yang tu berjalan berjalan laju ataupun berjalan ni yang dancing, siapa-siapa yang pekerja dancing lah, menari ke apa yang ni bercucuk tanam ataupun jalan-jalan keliling taman dengan anjing ke apa kan ataupun bawa-bawa anak pergi taman-taman pusing-pusing macam tu so kalau aktiviti physical intensity ni yang ni lebih kepada yang peluh-peluh banyak lah contoh berasikal, main bola macam-macam lagi lah, berenang kan semua
So ataupun kita boleh combine antara dua ni lah. So kalau senang nak tahu, senang nak ni, senang nak kira setengah jam dalam masa 5 hari lah. Macam tu kan. Okay, seterusnya saya sentuh sikit untuk tabiat yang gaya hidup tidak sihat ni, saya masuk sikit untuk tabiat merokok dan seterusnya yang lepas ni saya masuk sikit pasal alkohol lah, pengambilan alkohol. So merokok ataupun vape lah, dianggarkan lebih kurang 27,000 orang setahun daripada kematian rakyat Malaysia berkait rapat dengan tabiat merokok. So ni banyak lah eh. So kalau ikut kita punya strategic plan untuk kontrol pengambilan rokok ni, actually kita aim untuk pengurangan bilangan merokok kepada 15% pada tahun 2025 lah. So kalau tengok statistik sekarang 2019, peratus yang isap rokok ataupun vape di Malaysia adalah 21.3%. So still tinggi lah, kita aim untuk lagi-lagi lebih kurang 4 tahun lah kita aim negara kita capai dalam 15%. Sebabnya untuk long term target kita panggil end game of tobacco di Malaysia, kita target pada tahun 2045. Lebih kurang berapa tahun lagi? 30 lebih. 30 lebih tahun ni. 20 lebih. 24 tahun lagi kita target untuk kosong. Rasanya susah lah, tapi benda ni susah tapi tak mustahil lah kalau kita memang bermotivasi tinggi lah untuk kita tidak merokok eh. Dan kalau tengok overall prevalence-nya, kebanyakannya untuk 15 tahun ke atas, kebanyakan lelaki lah. Lelaki 43% dan perempuan 1.4%. Cumanya kalau tengok 2015 kepada 2019, ada nampak dia punya trend tu penurunan. Sama juga daripada 2011. Kita nampak penurunan lah. Cumanya penurunannya terlalu sedikit. Sebab kalau kita nak capai 15% ni, kena penurunan laju sikit lah untuk tahap orang yang isap rokok ni. So yang lagi satu saya nak sentuh mengenai asap rokok di tempat makan. So actually jumlah peratusan terdedah dengan asap rokok di tempat makan, iaitu tempat makan yang tak ada hawa dingin lah. Contoh kedai mamak yang dekat bahagian luar, ataupun gerai-gerai makan kat kedai yang bahagian kat luar, kat parking ke apa tu, yang tu adalah amat, amat tinggi. Boleh dikatakan daripada dua kedai, kalau kita pergi satu kedai tu mesti kita terdedah dengan asap rokok walaupun kita tidak isap rokok lah. So benda ni tak bagus juga, sebabnya kita jadi secondary smoker lah ataupun passive smoker. Sebabnya dia punya efek tu sama je, lebih kurang macam orang yang isap rokok. Sebab tu tahun lepas lah, asalnya start tahun 2019. 2019, kerajaan telah menetapkan untuk compound jika isap rokok ataupun dia advise untuk 3 meter daripada kawasan premis makanan. So benda tu adalah bagus lah. Lagi bagus kalau sebab dia tak lena, lagi bagus kalau dia larang terus lah daripada usap rokok lah. Sebab rokok ni actually tak ada benda yang baik, semuanya keburukan lah. Okay, sama juga untuk yang ni, untuk pilihan perokok utama kat Malaysia ni kebanyakannya rokok yang ni lah. Sebab yang kalau ikut yang tadi tu dia campur lah. Dia termasuk rokok yang kampungnya, curut apa semua tu, ataupun rokok ni lah, rokok vape. So kalau ikut pecahan, kebanyakannya rokok, potong rokok yang biasa ni, yang vape adalah 5%. Dan rasanya vape ni dia meningkat sebabnya dia banyak di kalangan pelajar. Kalau dulu orang isap rokok, kalau nak beli rokok ni actually kalau pergi kedai susah, at least kena 18 tahun ke atas. Cuma vape ni dia tak ada dia punya kawalan. So kadang budak-budak student, sekolah rendah pun dah ada isap vape. So benda tu tak bagus lah, kita takut masa akan datang tu je. Bila start merokok vape, lama-lama dia akan ambil kepada rokok yang sebenar lah. Okay, so yang ni, yang saya kata tadi, 1/2 daripada orang melaporkan pendedahan kepada asap rokok, iaitu di kedai makan lah. So benda ni tak bagus lah, sebenarnya kita kena ada effort lah. Siapa-siapa yang isap rokok tu, tolong lah. Kalau kat kedai makan tu, janganlah isap rokok. Sebab kadang kita tak tahu orang sekeliling kita tu ada penyakit asma ke, ada penyakit COPD ke. So benda tu tak bagus lah. Kalau senang saya cakap, kalau kita nak rosakkan diri, kalau kita nak isap rokok, kita isap rokok sendirilah. Jangan kita melibatkan orang lain. Sebabnya orang lain pun akan dapat juga kalau kita dapat asap rokok tu lah. Dia punya efek lebih kurang sama lah. Okay. So actually walaupun merokok ni dia punya, kita nampak ramai still masih merokok, tapi kesedaran dia actually banyak. Separuh daripada perokok memang cuba untuk berhenti tapi susah. Dan kebanyakannya remaja lah, remaja dia bagus, remaja kebanyakan dia orang cuba untuk berhenti lebih kurang 56.4%, tapi tak semua ni adalah berjaya lah. So
Actually merokok ni dia lebih kepada ketagihan nikotin. Sebab tu vape tu walaupun dia tak ada kandungan lain, orang akan cakap dia ada nikotin saja ataupun dengan flavor-flavor kan. So dia tak bagusnya sebab dia ada nikotin. Satu dia ada nikotin, nikotin tu yang menyebabkan kita ketagihan lah. Dia sebab dia lebih kurang macam kita orang yang ambil dadah. Dia ada ketagihan dadah. So nikotin ni pun salah satu jenis dadah. Bila jenis rokok, dia ambil vape, nikotin tu lah yang menyebabkan otak dia untuk addicted kepada benda tu. So bila dia tak dapat, dan yang cepatnya nikotin ni dia bertindak cepat, tak sampai berapa second. Kalau kita orang yang isap rokok tu, dia tak sampai berapa second bila dia sedut yang pertama tu dah sampai efek dia punya kepada nikotin kepada brain dia. Sebab tu kalau vape pun tak bagus sebab dia ada nikotin. Tapi ada orang query, dia cakap dia isap vape tak ada nikotin tapi ada flavor saja. So benda tu tak bagus sebab dia akan ada habit. So habit ni lah yang menyebabkan orang kadang-kadang dia susah. Habit ni bila dah jadi tabiat, kita susah untuk tinggalkan sebab kita dah terbiasa dengan benda tu. So walaupun dia ambil vape tak ada apa-apa, dia jangan ambil kosong, tapi sebab dia punya habit dah jadi amalan. Contoh lepas makan dia vape, lepas ni rehat dia vape. So dia dah jadi amalan. Lama-lama nanti kalau vape diharamkan ke apa, so dia jadi amalan, dia tak tanya siapa, ya, dia akan terdedah lah untuk risiko untuk ambil rokok tu. Sebab tu kalau boleh bantras benda ni daripada awal lah, dan kita kena bagi kesedaran lah. Terutama kepada budak-budak remaja sebab senang sangat. Sebab vape ni memang tak ada kawalan dan senang sangat lah untuk orang expose. So kita iaitu sebanyak 6%, kalau lelaki 15.8%. Okay. Okay, nah, ni untuk alkohol lah. So satu per dua, satu daripada dua orang peminum alkohol adalah mudarat, iaitu binge drinker, ataupun satu per sepuluh ni pada tubuh badan, tapi dia mempunyai risiko yang lain lah, iaitu kemalangan jalan raya ataupun penyakit lain seperti sirosis hati dan kanser. So sirosis hati ni next. Lepas ni saya akan terangkan macam mana sirosis hati yang menyebabkan kita nampaknya kita sekali lagi mengalami gangguan capaian internet ya. Kita tunggu sebentar, sementara tim teknikal sedang memberi bantuan. Jadi sambil-sambil tu, kalau tuan-tuan dan puan-puan mempunyai soalan, bolehlah untuk bertanya di ruangan chat. Soalan berkaitan obesiti dan juga penyakit yang berkaitan dengan obesiti.
Okey, boleh. Okey, boleh terus sambungkan doktor. Boleh. Sorry ya, internet problem. saya nak share. Teruskan, teruskan. Untuk setting share. Okay, maaf saya sama balik. Okay, maaf atas internet yang problem sikit. Saya sama balik lah. So, yang tadi saya dah sebut untuk sleep apnea iaitu kebanyakannya dia jadi bila orang berbadan obesity ataupun badan gemuk, dia punya fat tu banyak di bahagian leher dan seterusnya ataupun dia mempunyai leher yang pendek lah. So, benda ni menyebabkan bila dia tidur tu, satu dia berdengkur ataupun dia terjaga malam sebabnya dia dia macam tersekat sebab dia nak tarik nafas. So kita panggil sleep apnea lah. Benda ni bahaya sebab dia boleh menyebabkan kematian dan seterusnya risiko untuk penyakit jantung. Penyakit jantung ni banyaklah untuk stroke dan juga darah tinggi dan untuk kalau bahagian sendi-sendi lebih kepada osteoarthritis ni lah, bahagian lutut dan juga bahagian pinggang. So this one senang je kita nak tahu sebab bila kita badan besar, kita punya pressure tu put dekat kita punya sendi-sendi ni banyak. So lebih daripada orang kurus. So bila pressure ni terlalu banyak, dia menyebabkan kehausan pada sendi tu cepatlah. Sebab tu orang yang badan besar ni senang dapat penyakit osteoarthritis ni lah, penyakit joint. Lagi satu low back pain sebab dia punya tekanan tu lebih lah. So yang seterusnya kanser. Kanser ni macam kanser payudara dan juga kanser hati, prostate, masalah reproduktif lah. So this one pun boleh jadi sama ada lelaki dan juga kepada wanita. Kalau wanita lebih kepada polycystic ovarian syndrome, iaitu penyakit ni lah PCOS, kita selalu sebut PCOS. Kalau lelaki lebih kepada impact fertility sebabnya dia akan menyebabkan kurangnya testosterone level untuk penghasilan sperma ataupun pengumpulan lemak yang banyak di bahagian peha menyebabkan suhu di bahagian tu dia tinggi lah. So bila suhu tinggi, dia punya sperm tu tak sihat lah Okay. So hari ni saya, okay dah pukul nak pukul 4 dah. Saya akan teras sedikit lah mengenai yang penting iaitu kencing manis, darah tinggi, dia punya apa tu, kencing manis, darah tinggi dan juga kanser kolesterol. So kalau untuk kanser ni, terdapat beberapa kanser lah yang dikaitkan dengan obesiti iaitu usus besar, kanser usus besar, payudara, ovari, rahim, perut dan juga hati lah So this one actually satu, macam saya cakap tadi, 1/2 daripada orang dewasa Malaysia ni mempunyai berat badan atau obesiti. So daripada yang diorang 50% ni mempunyai faktor risikonya ni juga. So waktu penting kita jaga kita punya badan lah untuk elak daripada dapat obesiti dan seterusnya elak daripada dapat penyakit kanser. So yang penting, yang paling selalu kita dengar lah untuk kencing manis, hypertension dengan penyakit kardiovaskular. Sebab penyakit ni actually dia antara penyakit yang kita boleh kata senyap lah. Sebabnya kita pada waktu awal tu kita tak dapat simptom, kita hanya dapat, kita tak tahu kita ada penyakit tu. Tapi bila cek darah baru kita tahu kan. So kalau untuk kencing manis, 1/5 daripada rakyat Malaysia adalah mengidap kencing manis. So kalau dalam kelas kita ataupun tempat kerja kita tu contoh ada 30 orang. So 6 orang tu kemungkinan besar adalah pengidap kencing manis. So kira ramailah. So kalau pada 5 orang tu seorang tu adalah pengidap kencing manis. So kita tak naklah benda ni berlaku dekat kita punya keluarga dan juga kita punya masyarakat sekeliling lah. So kalau tengok kencing manis ni makin meningkat, lebih kurang 3.9 juta rakyat Malaysia untuk 18 tahun ke atas adalah pengidap kencing manis. This one dia lebih kepada kencing manis yang kencing manis jenis 2 iaitu non-independent insulin. Non-insulin dependent. So kalau kencing manis tahap 1 tu dia tak termasuk lah dalam dalam data ni. So kencing manis tahap 1 tu yang selalunya didetect pada waktu kecil lah. So apa tu kencing manis? Tahap gula, senang nak tahu, gula dalam darah tinggi daripada normal, iaitu kalau kita berpuasa lebih pada 7 ataupun kalau lepas makan lebih pada 11.0 lah.
So kalau gula kita tinggi pada tu, kita dah ada kencing manis. So kencing manis ni adalah satu faktor utama untuk dapat sakit jantung ataupun stroke. So dia berlaku sebabnya pankreas kita, iaitu organ yang membuat insulin ni, dia tak dapat hasilkan insulin ataupun badan kita tidak dapat menggunakan insulin sendiri dengan berkesan. Contohnya orang yang kurang bersenam, bila kita kurang bersenam, kita punya otot atau muscle organ-organ ni, dia punya reseptor kurang sensitif kepada insulin. So insulin ni walaupun banyak dalam badan, tetapi dia tak dapat pergi ke otot-otot ni, so dia tak dapat bawa gula lah. So bila jadi macam tu, kita punya body ingat kita punya gula tak cukup, kita punya organ ingat kita punya gula tak cukup. So pankreas akan hasilkan banyak-banyak, lama-lama dia akan jadi penat lah. Kita panggil pankreas yang penat lah. So benda ni lama-lama dia akan off terus. So bila off tu, yang kita, body kita tak dapat buat hasilkan insulin yang menyebabkan kita punya gula akan jadi tinggi. Okay, tanda-tanda gejala kencing manis ni contohnya macam dahaga, haus, letih, berat badan menurun, penglihatan kabur, luka lambat sembuh, gatal dan rasa kebas dapat kaki dan tangan lah. So macam saya cakap tadi, kencing manis ni adalah penyakit yang bila kita dah ada tanda-tanda ni, sebenarnya kita dah dapat komplikasi lah. So actually kalau penglihatan kabur ni, kita dah dapat komplikasi kepada mata, luka lambat sembuh ni kepada kita punya immune system dah kurang, dengan kita punya apa tu, sensitivity saraf kita dah kurang, menyebabkan kita punya luka lambat sembuh. Lepas tu kencing waktu malam, gatal-gatal ni sebabkan infection lah, infection di bahagian kemaluan. So benda-benda ni, so kalau dah dapat ni, actually kita dah memang lah dah ada kencing manis tapi kita tak sedar. So sebab tu okay, pentingnya selalunya bila kita detect tu, kalau yang dapat detect awal tu, kadang-kadang memang dia tak ada simptom langsung lah. So yang tu yang lebih bagus lah. Sebab tu pentingnya untuk kita buat pemeriksaan kesihatan waktu muda lah, ataupun at least 35 tahun ke atas tu kita dah perlu buat secara setahunan lah. 35 ataupun 40 tahun kita dah kena buat secara tahunan untuk check di klinik . So yang berisiko, okay, berumur 35 tahun dan ke atas, berat badan, obesiti, impact glucose intolerance, sejarah keluarga. So sejarah keluarga ni dia lebih kepada first line lah, macam tu mak ayah, adik-adik . Jadi kalau nenek, sepupu apa semua tu, dia punya kuatan tu tak berapa kuat lah, seperti kalau kita ada mak atau ayah ataupun adik-adik yang ada kencing manis. Lepas tu hypertension, darah tinggi, sejarah diabetes bagi perempuan pada waktu kehamilan ataupun waktu lahir baby tu, dia baby besar lebih 4 kilo. Seterusnya gaya hidup sedentary ataupun gaya hidup yang tidak sihat lah, kurangnya exercise, makan pun banyak. Lepas tu faktor makanan dengan kolesterol tinggi. So this one adalah komplikasi kencing manis . Saya sebutkan adalah komplikasi yang dia pergi kebanyakan pergi ke mata. So kat mata dia akan jadi katarak ataupun pendarahan . So kalau dia pergi ke saraf, dia kita panggil diabetic neuropathy, jadi kebas. Kebanyakannya dia akan kebas di bahagian tapak tangan dan tapak kaki. Dia pergi ke otak, jadi stroke ataupun jadi stroke, ke buah pinggang, kegagalan buah pinggang yang memerlukan hemodialisis setiap selang sehari, dan seterusnya sakit jantung . So ini semua jantung tersumbat. So yang gambar ni saya tunjuk, yang pertama ni katarak, yang kedua ni adalah contoh contoh lelaki kaki yang kita panggil diabetic foot . Okay, penyakit tu bila dah dapat luka tu dia lambat baik . Sebab dia ada kencing manis. Okay, so yang seterusnya kesan kepada obesiti kepada kesihatan, yang seterusnya adalah darah tinggi. So kita nak tahu kita punya bacaan darah tu normal atau tak, kalau kita check tekanan darah kita kena bawah pada 140 atau 90. Dia actually salah satu . Kebanyakannya kadang-kadang orang tu ingat dia 130, tapi yang atas ni, yang bawah ni lebih kurang 92. Actually benda tu pun dia dah dikira darah tinggi. Sebabnya dia adalah salah satu, sama ada dia lebih 140 ataupun yang diastolik dia lebih pada 90. So kita aim dua-dua lah, kena rendah pada 140 dengan 90 . So untuk kalau kencing manis, 1/5 daripada rakyat Malaysia adalah kencing manis. Tapi untuk darah tinggi dia kurang sikit lah, 3 daripada 10 rakyat Malaysia adalah darah tinggi. Tapi still banyak lah . Kalau dalam tempat kerja kita 30 orang, so dah dekat 9 orang dan tempat kerja kita dah ada darah tinggi macam tu. So okay, darah tinggi macam saya cakap tadi, yang normalnya 140 ke bawah, tetapi kalau kita dah ada 130 dan ke atas ni, kita dah boleh panggil dia pre-hypertension . So this one kita dah kena berjaga-jaga lah, kita dah kena amalkan amalan hidup sihat, pemakanan yang seimbang, kurang garam, exercise, rajin exercise, dan kita kena buat dah lah monitor untuk darah.
kita punya pemeriksaan darah. Okey, so faktor risiko lebih kurang macam kecil manis, 35 tahun ke atas, hidup sedentary, merokok, obesiti, paras kolesterol tinggi, sejarah keluarga dan pengambilan garam berlebihan. So kalau ikut WHO, kita punya garam adalah, pengambilan garam sehari adalah 5 gram. Contoh kan, contoh orang tu je masak ayam masak kicap kan. So kadang dia dah letak kicap, lepas tu dia letak lagi cube ayam, nak tambah lagi sedap. Tu dia tambah lagi garam, sudah so, berapa banyak kan. Actually benda tu, cube ayam sendiri dah banyak garam, kicap sendiri tu dah banyak garam, lepas tu dia tambah lagi garam. So dah berapa banyak kalau ayam masak kicap saja. So contoh kalau nak masak ayam masak kicap tu, hanya boleh letak lah. Kita letak saja kicap, tapi garam, cube ayam semua tinggal letak. So at least benda tu dapat kurangkan lah kita punya pengambilan garam untuk sehari. So this one yang saya tunjuk antara komplikasi darah tinggi, dia sama macam kecil manis, dia boleh efek ke otak jadi stroke, penyakit jantung, lemah jantung, jantung sumbat, untuk mata jadi pendarahan. So kalau macam kecil manis, dia lebih kepada katarak ataupun pendarahan juga. This one saya tunjuk salah satu contoh pendarahan yang berlaku di mata orang yang ada darah tinggi lah. So dia dapat komplikasi sebabnya tekanan terlalu tinggi, dia punya salur darah kecil-kecil dekat mata ni, dia jadi pecah sebab terlalu pressure terlalu high. So dia akan pecah menyebabkan kerosakan pada mata lah. This one sangat bahaya lah sebab kalau terlalu teruk boleh menyebabkan buta kan. Seterusnya buah pinggang. Kegagalan buah pinggang ni pun yelah long term kan. Long term punya efek lah, kena cuci buah pinggang setiap selang sehari. Okay, yang seterusnya penyakit obesity boleh menyebabkan kolesterol tinggi, dyslipidemia. So walaupun kadang-kadang ada, saya pernah jumpa lah patient tanya saya, dia punya BMI lebih obesity, tapi bila dia check dia punya kolesterol still normal. Maksudnya darah dia punya kolesterol dalam darah still normal. Actually benda tu boleh kata okey lagi lah sebab dia at least dia hanya ada obesity, dia tak ada kolesterol tinggi. Tapi sebenarnya obesity tu sendiri lama-lama dia boleh menyebabkan kita dapat kolesterol tinggi. Dia bahaya kolesterol tinggi ni sebab dia dalam darah. So dalam darah ni dia boleh menyebabkan tersumbat lah sebab dia boleh jadi bentuk gumpal-gumpal macam ni. Dia boleh tersumbat kita punya sel darah ni, menyebabkan kalau dia tersumbat di otak jadi stroke, tersumbat dekat jantung kena serangan jantung lah. So kalau ni ikutkan statistik, rakyat Malaysia 4 daripada 10. So kalau tengok tadi kecil manis 1 daripada 5 ataupun 2 per 10. Orang darah tinggi 3 per 10. Kolesterol 4 per 10. Nampak ya, makin ni ya, makin banyak lah eh. So, okay, seterusnya kebanyakan yang saya cakap tadi, perempuan lebih banyak daripada lelaki untuk yang ada kolesterol tinggi. Dan kebanyakannya mereka ni 63% daripada mereka yang menerima ubat penurun kolesterol berjaya berkawal kolesterol mereka lah. So, kebanyakan orang yang kolesterol tinggi ni dapat kawalkan diorang punya kolesterol melalui ambil ubatan. Sebab sometimes boleh juga kita kawal kolesterol melalui diet lah, cara pemakanan. Tapi benda tu memerlukan motivasi yang tinggi lah dan cara yang betul. Okay. Untuk kolesterol tinggi sama juga, dia penyakit yang senyap, dia tak ada gejala. Bila dah ada gejala tu memang dah ada komplikasi lah. Contoh dia dah tersumbat dekat jantung, kena serangan jantung. Tersumbat dekat otak, kena stroke. So dan seterusnya saya nak sebut sikit pasal penyakit berkaitan hati. So fatty liver. So bila kita kolesterol tinggi ataupun lemak yang banyak, so lemak kita akan pergi ke bahagian hati. So actually hati kita ni penting untuk nyah toksin lah. Segala apa yang kita makan dalam badan, kita nyah toksin melalui hati. So antara yang pentingnya dia juga untuk metabolize lah kita punya hati, fat yang kita makan. So bila fat yang kita makan ni dia pergi ke hati terlalu banyak, dia akan menyebabkan kecederaan pada sel hati. So bila cedera ni dia akan menyebabkan pemparutan, dia akan jadi parut ataupun kita panggil fibrosis. Fibrosis ni actually dia boleh kita panggil reversible lagi lah, dia boleh kembali normal. Tapi jika berlarutan dan terlalu lama, dia akan menyebabkan sirosis, iaitu rosak kekal. So bila jadi sirosis ni lah yang menyebabkan boleh dapat kanser hati, iaitu kanser hepatoma lah dan mengurangkan fungsi hati. So kebanyakannya mereka ni adalah ada masalah obesiti, darah tinggi, kecil manis dengan kolesterol ataupun kita tersebut tanda-tanda sindrom metabolik. So ni saya contoh, saya tunjuk sikit contoh ni gambar hati ya. Kita punya liver, walaupun yang ni adalah hati yang normal. So jika kita punya hati banyak lemak jadi macam ni lah. So dia kuning-kuning, lemak tu warna kuning. So dia dah jadi selaput kuning. Tapi yang ni kita boleh panggil je fatty liver lah. Tapi dia tak sampai lagi dia ada fibrosis. So bila dia dah ada fibrosis macam saya cakap tadi, dia jadi parut. Ni dia dah jadi parut yang kekal. So bila jadi macam ni, hati kita tak dapat berfungsi lah dengan baik. Dan
benda ni sangat bahayalah. Dia boleh menyebabkan banyak banyak masalah kesihatan lah. So this one saya buat. So kalau dah dapat hati yang teruk macam tu, senang dapat ascites, mengumpulan cecair dalam bahagian abdomen. This one lah. Saya tengok gambar ni bukan orang buncit. Sebenarnya dia punya perut ni adalah normal. Cumanya dia punya disebabkan pengumpulan air di bahagian lapisan dia punya perut ni. Menyebabkan dia nampak macam gemuk lah. Sebenarnya di sini banyak kandungan air. So disebabkan hati yang rosak lah. So muntah darah sebabkan pendarahan salur darah dan juga hepatic encephalopathy. This one boleh menyebabkan kita dapat koma. Selanjutnya kanser hati ataupun hepatoma. So sama juga benda-benda ni yang saya sebut hari ni kebanyakannya kesan-kesannya kita tak dapat lihat melalui mata kasar ataupun dengan kadang-kadang memang peringkat awal kita tak dapat sedar. Sebab tu saya sebut penting dia jadi benda-benda ni dia jadi pembunuh senyap lah. Sebab actually dia bila kita dah dapat tu dia susah nak baik lah. Sebab dia adalah salah satu kronik penyakit yang kronik lah. Macam kecemasan, darah tinggi, kolesterol adalah penyakit yang kronik. Kita bagi ubat hanya untuk kurangkan simptom, kurangkan dia punya gula, kurangkan tekanan darah. Tapi benda tu dah tak boleh nak, penyakit tu dah tak boleh nak baik. Dia akan buat long life kan, kita panggil seumur hidup kan. So benda-benda ni selalunya dia tak ada simptom. Yang tak ada simptom tu bahaya. Dia lagi bagus kalau kita ada simptom sebab kita tahu kita sakit. So kalau tak ada simptom, kita tak sakit, kita ingat kita sihat. So sebenarnya kita tak sihat. So this one yang faktor penyakit kardiovaskular lah yang saya sebut tadi. Diabetik, hypertension, kolesterol tinggi dan juga obesity. Okay, saya dah nak habis. So this one saya share sikit lah untuk tanda-tanda penyakit yang saya dah sebut tadi, iaitu kalau ada yang ni sesak nafas lebih kepada bila kena serangan jantung, sakit dada serangan jantung, sakit mencengkam ni adalah serangan jantung. Ni semua adalah tanda-tanda serangan jantung lah. Pening, pelik, rasa loya, kebas. Kebas ni boleh jadi kolesterol tinggi ataupun kita punya kencing manis lah. Kerap kencing malang, kencing manis, haus dahaga, kencing manis, penglihatan kabur, saif. Komplikasi pada kecil manis ataupun komplikasi pada darah tinggi dan berdebar-debar lah. Yang ni lebih kepada jantung kan. So this one sudah explain tadi. So apa kita nak cegah? So kebanyakan orang, bukan orang Malaysia lah, kebanyakan orang, orang dia punya sifat tu nak cepat kan. So contoh nak kaya cepat, dia join skim cepat kaya. So nak kurus cepat, dia join apa? Dia beli pil produk kurus. So benda ni tak bagus lah. Sebenarnya dia bukan cepat, lagi cepat cepat dapat penyakit lain lagi adalah. So benda-benda ni tak bagus lah. Kebanyakan kalau kita tengok kat Facebook ke apa kan, dekat media sosial banyak sangat produk-produk, produk-produk pelangsing lah, macam-macam lah. Kata produk ni boleh kurus badan lah, minum jus ni boleh kurus badan lah. Sebenarnya produk-produk yang dijual tu kebanyakannya memang tak disahkan oleh KKM ataupun tak mendapat kelulusan lah. Kebanyakannya kadang-kadang walaupun dia ada cop KKM tu, kadang-kadang dia hanya tipu lah. Dia just buat cop tipu lah, palsu kan. So benda-benda ni kalau senang nak tahu, ubat-ubat yang berkaitan obesiti untuk kurang, dia ada dari segi kita punya Kementerian Kesihatan ataupun bahagian farmasi negara kita ada ubat-ubat yang memang digunakan untuk untuk kurangkan obesiti. Cumanya ubat-ubat ni actually macam saya pun doktor biasa, saya tak boleh untuk prescribe benda tu. Dia adalah ubat yang terkawal lah dan selalunya hanya diberi oleh pakar. Pakar pun tak semua pakar lah. Dia pakar-pakar tertentu lah, doktor-doktor pakar tertentu saja yang boleh endorse ubat-ubat tersebut lah. So senang cerita kalau apa-apa terjual ke apa ke dekat internet tu, semua jangan belilah. Benda tu hanya boleh merosakkan, bukan untuk bagi kita lebih baik, tapi benda tu boleh merosakkan kita punya sistem badan lah. So this one saya tunjuk lah banyak lah yang terdapat kalau untuk ni produk kurus mengandungi bahan dengan sibutramine. Benda ni boleh menyebabkan serangan jantung, strok, halusinasi, gila, bunuh diri dan juga jantung laju lah eh. So akhir sekali saya nak cerita pencegahan lah. So daripada obesiti yang saya terangkan tadi, obesiti dia punya faktor risiko datang, kita tahu kat Malaysia ni dah berapa ramai orang kena kecil manis, darah tinggi, kolesterol. Kita tahulah kebanyakan tu memang adalah tak ada simptom. So kalau tak ada simptom ni bahayalah. So lebih baik kita buat pemeriksaan kesihatan awal, terutama yang ada faktor risiko. Contoh dia ada sejarah keluarga, kita boleh. Kalau contoh mak ayah kita memang dah ada kencing manis, bolehlah kita datang klinik ke apa kan untuk check at least kita punya tekanan darah ke, ataupun kita punya darah, kandungan kolesterol dalam darah, gula, benda tu baguslah. Better pergi ke klinik kesihatan yang terdekat ataupun di UPSI ni bolehlah datang ke pusat kesihatan
kita boleh buat untuk check untuk ni lah, untuk kesihatan. So benda ni kadang-kadang orang takut, sebab orang takut kenapa? Bila je check je pun debung semua ada. Macam mana darah tinggi semua ada. Bila check je ada macam-macam. Bila check je doktor bagi ubat. Sebab tu kadang-kadang dia ada stigma lah. Dia takut nak pergi klinik ataupun hospital, dia nak check sebab dia kata nanti bila check semua benda ada. Semua benda sakit. Semua benda sakit. Padahal dia tak ada apa-apa pun. Itulah macam saya cakap tadi. Kebanyakan memang tak ada simptom, tapi better late, better apa kita buat. Lebih baik kita tahu awal lah daripada dah terlambat. Sebab kalau dah terlambat tu dah ada komplikasi, susahlah kita nak kontrol balik. So pentingnya membuat pemeriksaan kesihatan awal. So benda ni banyak lah. Kita boleh pergi klinik kesihatan pun free je. Boleh kalau kita dengan kerajaan free je. Selanjutnya amalan gaya hidup sihat. Nah ni memang perlukan motivasi sendirilah. Amalan gaya hidup sihat ni jadi kita banyak lah. Boleh cari dekat internet, dekat YouTube banyak lah orang share untuk senam aerobik, cara pemakanan semua sekarang ni. Sebab terlalu banyak lah orang share. Banyak kita boleh follow kat internet pun semua. Jadi internet ni banyak lah info-info kita boleh dapat lah. Tapi kena dapatkan daripada sumber-sumber yang betul lah. Sebab banyak juga daripada sumber-sumber palsu lah. Ataupun just untuk menipu orang scam lah macam produk-produk tadi eh. Seterusnya kekalkan berat badan optimum. This one kita aim kita punya BMI normal. Kita aim BMI yang normal. Belajar tangani stres dan belajar menangani tekanan ataupun stres. Berhenti merokok, pengambilan minuman beralkohol. This one kita motivasi diri untuk berhenti merokok. Dan seterusnya kita kena ada satulah motivasi diri untuk kelihatan lebih cantik lah. Sebab yalah, semua manusia suka kecantikan, semua manusia suka benda yang nampak elok kan. So saya tak katalah orang gemuk tu tak cantik ke apa. Cumanya asalnya memang dia adalah naluri lah. Sebab tu kadang ada body shaming eh. Sebab kita suka, ada orang yang suka kutuk orang-orang gemuk macam tu kan. So benda tu tak baik. Cumanya daripada kita kutuk, lebih baik kita bagi nasihat ataupun lebih baik kita bagi kesedaran. Supaya dia untuk dia elakkan daripada dia, obesity lah. Seterusnya kalau macam kita sebagai umat Islam, saya tengok lah kalau ni kadang orang yang dah ada obesity ni dia dapat penyakit contoh osteoarthritis, lutut sakit apa semua kan. So dia susah nak melakukan amal ibadah lah, solat apa semua kan. So better dia cuba ataupun senang sakit belakang apa semua, better dia buat kurangkan berat badan supaya badan kita ni rasa sedap lah untuk kita bergerak apa semua kan. So benda tu pun kita boleh motivasi diri untuk kita melakukan ibadah jugalah. Sama jugalah kalau untuk agama lain, untuk melakukan ibadah pada mengikut cara-cara sendirilah eh. Melakukan amal-amal ni lah. Okay. So, saya rasa setakat itu saja untuk saya punya penangan untuk obesiti dan penyakit yang berkaitan obesiti. Saya bagi semula kepada pengerusi majlis ya. Okey, terima kasih Dr. Syafiq. Jadi bagaimana tuan-tuan dan puan-puan? Dah kira BMI masing-masing? Anda di kategori yang mana satu tu? Dan dah ukur lilit pinggang anda? Bertambah ke berkurang sepanjang PKP ni? Tapi tak apa-apa. Kita masih ada sedikit masa lagi untuk bersenam sebelum kehadiran kepejabat mula dikuatkuasakan. Tak lama lagi. Tapi kalau dah kuatkuasakan pun tak apa. Pusat Sukan akan menganjurkan program E-Fit untuk semua kaki tangan UPSI. Jadi hadirin dan hadirat yang dimuliakan, jam pun telah menunjukkan 4.17 minit petang. Jadi kita ke acara seterusnya iaitu sesi soal jawab. Jadi kepada siapa yang ingin bertanya secara live, bolehlah unmute mic masing-masing dan boleh ajukan soalan dengan menyebut nama dan dari PTJ mana. Dan bagi yang mana-mana kucing, bolehlah juga menanyakan soalan di ruangan chat. Jadi saya buka pada... Silakan. Assalamualaikum, Dr. Assalam. Saya Tukar Pri, di Fakulti Sains Sukan dengan Jutihan. Okey, Doktor, yang sejarah keluarga tu nak tak nak yang kena eh? Sejarah keluarga? Contoh-contoh kita ada, ialah tiga sangkai tu. Orang kata Betul. Dia sejarah keluarga ni, dia salah satu faktor risiko lah untuk kita senang lebih kepada contoh eh. Orang tu mak ayah dia atau dia beradik tak ada yang kecil mana yang dia atau darah tinggi. Tapi kalau kita ada, kita punya keluarga ada kecil mana atau darah tinggi, risiko untuk kita dapat tu lebih tinggi lah banding orang yang tak ada faktor keluarga tu.
Walaupun kita cuba kawal pun, kena juga betul? Dia kadang-kadang kita cuba kawal, insyaAllah tak kena. Cumanya kita punya risiko tu, percentage untuk dapat tu lagi banyak lah. Alright, terima kasih Ustaz. Okay, sama. Assalamualaikum. Salam. Saya Dato' Sharifah daripada FSM. Saya ada soalan yang pertama. Ada mengatakan kalau kita nak turunkan berat badan adalah minum air kosong yang banyak lah. Jadi berapakah dia punya ada takat tak ataupun berapa dia punya kuantiti air tu? Contohnya kalau kita ambil lebih daripada 3 liter, 3-4 liter tu ada tak kesan dia kepada badan kita atau organ yang lain lah. Yang kedua, apa ni, biar, tadi doktor ada cakap, orang yang makan banyak, dia orang kurus, dia makan banyak tapi dia berat dia tak naik-naik. Berbanding dengan kadang-kadang orang tu dia makan sikit tapi dia cepat naik. Apakah yang menyebabkan berlaku begitu? Okay, terima kasih. Okay, sama. So, untuk saya jawab Okay, untuk yang pertama, untuk minum So, kalau ikut saranan daripada WHO ataupun Malaysia punya ni lah guideline, dia suggestkan untuk ni untuk manusia, untuk orang yang normal lah. Maksudnya dia tak ada penyakit yang menyebabkan dia kena kontrol air. Contohnya, contoh orang yang ada apa tu? End stage renal failure, kegagalan bawah pinggang ataupun orang yang ada sakit jantung, jantung bengkak apa semua tu, kadang dia orang memang doktor suggest untuk minum air. Kadang-kadang ada yang 600 ml per sehari ataupun 1 liter sehari. Di semua je tak kepada orang tu lah. So kalau orang yang tak ada limit untuk minum air sehari, digalakkan untuk 6 hingga 8 gelas lah. 6 hingga 8 gelas tu. So kalau lebih pun tak apa sebenarnya. Sebab kalau yang kurang tu yang dikatakan kurang lah. Kalau lebih pun tak ada masalah. Cumanya dia akan jadi kerak kencing lah. Dia akan jadi kerak kencing. Dan seterusnya untuk apa tadi? Orang yang makan banyak So orang kurus makan banyak ni sometimes dia ada penyakit lah. Kadang kita kena tengok. Dia makan banyak tapi dia kurus. Sometimes kebanyakannya dia ada penyakit, contoh hyperthyroid lah. So kadang-kadang kita kena tengok benda tu jugalah. Kadang dia ada hyperthyroid ke tak, ataupun kadang-kadang bila kita check memang dia okay. So dia punya body tu lah, body dia punya metabolism tu tinggi. So this one yang saya cakap tadi, dia adalah orang yang kurus tapi tak ada, dia makan banyak tapi kurus ni yang bahaya. Sebabnya dia tak tahu. Sebenarnya kadang-kadang bila dia makan banyak dia tak kontrol, bila check dalam badan dia kolesterol banyak. Benda ni saya banyak lihat dah. Sebab kadang-kadang patient pesakit datang ke klinik, kata nak untuk check lah, untuk check. Kadang dia kata je aktif sukan apa semua, badan je maintain, fit je tengok kan. Bila tengok kadang-kadang bila check kolesterol tu debu, 8. Sepatutnya 5.2 ke bawah tapi 8, kolesterol tinggi. Ni banyak saya tengok. So benda tu kadang-kadang sebab dia ingat dia kurus, so dia tak jaga makan, benda yang makan tu menyebabkan dia ada kolesterol tu, dia tak pergi ke bahagian organ tapi dia just maintain dalam dia punya salur darah. So yang tu yang bahaya jugalah. So kalau orang yang gemuk, kadang ada orang yang dia makan sikit tapi cepat gemuk tu, kena tengok juga dia ada penyakit atau tak. Sebab sometimes macam tadi, kalau orang makan banyak tapi kurus dia ada hyperthyroid, tapi orang yang makan banyak, dia makan kurang tapi cepat gemuk, yang tu kadang-kadang dia ada masalah hypothyroid lah, masalah hormon. So benda tu pun kena check. Lepas tu kadang-kadang sebab ni, kalau macam perempuan, dia dapat side effect daripada pil perancang. Sometimes bila ambil pil perancang ke apa tu, benda tu side effect sendiri pil tu menyebabkan dia jadi berat badan tambah. Sebab tu kadang dia makan sikit pun tapi berat badan tambah. Yang tu, itulah. Dia banyak faktor risiko lah. Sebenarnya dia kena handle banyak lah. Kebanyakan kalau untuk menguruskan berat badan ni, dia lebih kepada cara dietitian dengan ni lah untuk exercise. Dari segi, yang tu lah. Boleh tak, Tuan? Ya, boleh. Terima kasih. Sama. Ada lagi? Okey, Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum. Okay, saya nak tanya penggunaan stevia.
dalam makanan atau minuman bagi menggantikan gula ni kan, sebab yang kata pakai sedikit pun yang manis lah kan. Saya tanya apa pandangan doktor bagi gantikan gula sebab nak mengurangkan apa ni, berat badan tu ataupun penggunaan brown sugar. Okay, terima kasih betul soalan tu. Actually stevia ni pun banyaklah orang pernah tanya, sebab stevia ni je manis tapi dia punya glucose index dia tu kosong. Dia tak ada rasa, dia sama macam kita ambil gula tapi dia punya glucose index tu, maksudnya kalori dia kosong kan. So yang ni actually saya pernah tanya kepada dietitian. So dia kata ada dua pendapat lah. Ada yang dia suggest, dia kata okay. Ada pun satu lagi dia kata tak okay. Yang okeynya, yang bagusnya, dia ambil tu, dia still ada rasa manis tapi dia tak ada kalori yang lebih lah. So benda tu bagus lah. So dia tak meningkatkan untuk dapat benda keciman yang apa semua tu. Cumanya yang tak bagusnya, dia akan still ada habit. So dia suka benda manis. So dia ada habit benda tu. Benda tu actually kita nak sebenarnya kita suruh patient untuk kurangkan manis, sebab sometimes dia memang benda kecil dah minum manis. So dia memang dah suka manis. So bila tawar sikit ke, walaupun orang lain rasa okey tapi dia dah rasa tawar. So benda tu dia punya lidah sensitivity tu dia dah biasa dengan manis. So kadang tak bagus sebab tu lah, sebab nanti dia akan terbiasa dengan benda manis. So contoh kalau dia tak ada stevia tu, so nanti dia akan tambah pada gula lah bila dia pergi mana-mana kan. Dia tak ada, yang tu lah dua pendapat tu lah. Cumanya kalau nak untuk ambil stevia boleh je. Cuma kalau boleh, cuba untuk kurangkan, biasakan diri dengan benda manis tu untuk kurangkan kita punya intake manis lah. Kalau brown sugar pun sekarang ni yang bagusnya ada, dulu macam gula je ada brown sugar saja, tapi sekarang ni dia dah ada better brown lah, better brown sugar. Better brown sugar ni bezanya dengan brown sugar adalah dia punya GI, glucose index tu. Glucose index dia tu rendah. So bila dia punya rasa tu sama tapi glucose index tu rendah, at least dia punya kalori yang kita ambil, kalau walaupun dalam satu sudu yang sama tapi kalori yang dia bagi ke badan kita tu ada kurang sikit lah. So cara lain untuk kalau macam untuk beli makanan kan, contoh nak beli roti kan, kalau beli roti gardenia tu dia ada tiga kan, tiga contoh. Satu roti gardenia biasa, roti gardenia apa kan, satu lagi wholemeal. Wholemeal tu yang paling bagus lah, sebabnya dia kurang, dia akan tulis GI index dia paling rendah, lebih kurang 50 lebih something lah, tak ingat. So actually benda tu bagus sebab kita cepat kenyang, tapi dia punya kalori dia masuk dalam badan kita tu rendah. Sebabnya sometimes orang salah anggap. Contoh dia kata dia makan nasi sepinggan kan, tapi dia kata dia tak makan nasi lah sekarang, dia makan benda lain. Contoh dia makan roti. Dia tak ada, sebenarnya roti dua keping pun sebenarnya dia punya kalori tu dah lebih kurang sama dengan nasi sepinggan. Sebab tu kadang dia kena tahu apa benda setiap makanan tu dia ada kalori-kalori dia tersendirilah. So kena tahu yang tu lah. So bukan kita makan untuk kenyang, tapi kita nak tahu berapa intake kita punya kalori dan berapa kalori yang kita guna untuk harian lah. Okay, Puan Izma menjawab soalan. Amin. Okay. Betul. Terima kasih doktor. Jawab. Okay. Cuma sorry doktor. Tadi doktor kata menggantikan brown sugar tu apa? Sekarang nama dia? Sekarang ni ada satu lagi better brown. Better brown sugar. Dia tulis better. Lebih baik. Better tu lebih baik. Kalau cari. Satunya sekarang ni banyak. Dia banyak tapi cepat habis lah. Kadang saya pergi ke aircon sale apa dia cepat habis. So kadang bila beli tu, belilah sekali dua ke apa kan, dia akan tulis better. Dia brown sugar tapi dia tulis better. Alright. Dia bagi sebab dia kurang GI lah. Okay. Okay, kita ada satu soalan dalam chat, ruangan chat ini daripada Puan Fauziah Madin. Macam mana cara nak tingkatkan protein dalam badan dan berapakah peratus protein yang normal untuk perempuan? Okey, terima kasih untuk soalan tu. Untuk tingkatkan protein dalam badan, sebenarnya kita kena ambil intake high protein lah. Makanan yang ada ataupun yang ada high protein lah. Cumanya untuk berapa persen tu, saya tak berapa ingat lah. Untuk berapa persen kita punya yang untuk body, sebab beza lah lelaki dengan perempuan. Cumanya kalau macam untuk ada orang dia ambil, contoh dia ambil minuman ataupun yang makanan yang ada high protein punya produk kan, dia akan tulis high protein.
So benda tu dia kena relate juga dengan dia guna ke tak proteinnya tu. Sebab kadang dia follow orang, dia ajar ambil, orang ambil, dia pun nak ambil. Sebenarnya sebab kadang orang yang atlet ni dia ambil protein yang banyak tapi dia guna untuk dia bina dia punya protein. So benda tu, protein tu dia tak effect lah kepada badan. Tapi kalau dia ambil protein tapi dia kurang exercise, dia tak gunakan protein yang dia ambil tu, kalau terlebih tu bahayalah. So kalau untuk cara-cara untuk pengambilan protein yang banyak ni, actually makan makanan yang banyak protein je lah. Yang banyak protein, contoh soya ke daging ke apa kan. Cumanya kalau macam ada suplemen yang dia tulis high protein tu, that one kena, actually kena consult lebih kepada dietitian lah. Sebab dia kena kira kita punya intake tu dengan kita punya penggunaan. Sebab kalau kita punya intake terlebih, dia bahaya, boleh rosak dekat kita punya buah pinggang lah. Sebab protein akan di metabolis kat buah pinggang tu. So kalau lebih, bahaya kat buah pinggang lah. So kalau tanya saya berapa persen tu, sorry saya tak ingat lah berapa persen. Okey, saya buka satu lagi soalan sekiranya ada. Tapi sementara itu, link kehadiran telah pun diberikan ya dalam ruangan chat. Jadi boleh klik link tersebut. Ada soalan lagi ataupun tidak? Jadi kalau tiada, saya tutup sesi soal jawab ini. Okey, baiklah. Hadirin yang dihormati, saya ada dengar suara. Ada nak bertanya ke? Hello? Okey, tak apalah ya. Assalamualaikum. Saya ada satu soalan. Macam mana cara nak, kalau kita ni tergolong metabolisme rendah, macam mana kita nak tingkatkan? Ada tak cara macam kita nak tingkatkan metabolisme kita? Sebab bila kita makan tu cepat dia apa proses ke macam mana ke? Sama. Okey, salah satu caranya itulah kita banyakkan exercise. Kalau untuk ubat tu tak ada lah. Anda sekiranya ada penyakit, penyakit yang menyebabkan dia punya metabolisme rendah. Contoh penyakit yang saya sebut tadi lah, hypothyroidism ataupun penyakit hormon. Yang tu dia ada ubat lah. Cuma kalau kita check dia punya hormon semua okey, cuma faktor dia punya metabolism tu je rendah, dia boleh untuk tingkatkan dengan banyakkan ni lah, banyakkan exercise. Sebab bila kita exercise ni, kita punya body tu lebih aktif lah. So bila aktif, kita punya otot lebih aktif, penggunaan dia pun lebih aktif, yang menyebabkan metabolism kita pun lebih aktif lah. Menjawab tak? Ya, jawab. Terima kasih. Okey, sama. Okey, terima kasih juga pada Dr. Sharifah. Setiap kali sesi, setiap kali itulah dia ada soalan. Terima kasih, Doktor. Okey, nampaknya masa mencuburi kita, jadi saya hentikanlah sesi soal jawab ini. Dan di sini kita dapat simpulkan ya bahawa kita hendaklah menjaga kesihatan dengan kerap melakukan senaman dengan teknik dan kaedah yang betul yang telah pun kita bincangkan dalam sesi webinar yang pertama, dan mengambil makanan yang seimbang yang kita konsep suku-suku separuh yang telah kita bincangkan juga dalam sesi webinar kedua, dan seterusnya mengamalkan gaya hidup yang sihat. Yang ini dalam webinar ketiga pula, dan bagi sesi ini adalah untuk mencegah dan mengurangkan risiko dalam pelbagai penyakit. Termasuk kencing manis, darah tinggi, hati berlemak dan sebagainya. Jadi apapun ingat ya, kurus semestinya sihat, obesiti dah tentu tak sihat. Okey, hadirin dan hadiran sekalian, sebelum kita mengakhiri webinar ini, sekali lagi ingin saya mengajak tuan-tuan dan perempuan semua untuk bersama-sama mengambil peluang keemasan untuk menyertai program eFit yang akan diadakan
di UPSI kepada semua kakitangan UPSI tidak lama lagi. Jadi sekali lagi ingin saya ingatkan untuk tuan-tuan dan puan-puan menyertai Telegram program eFit UPSI. Okey, baiklah kita ke sesi acara yang seterusnya iaitu sesi fotografi. Jadi saya harap semua audiens dapat membuka kamera masing-masing. So kita akan tangkap gambar secara formal dulu, kemudian baru freestyle ya. Okey, urus setia. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Kita ada banyak ni. Banyak gambar 70 peserta ni. So banyak sikit dah. Satu, dua, tiga. Okey, satu, dua, tiga. Okey, kita tangkap gambar freestyle. Okey. Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengambil kesempatan untuk merakamkan penghargaan kepada Yang Berusaha Dr. Muhammad Syafiq bin Syahrudin dan ucapan tahniah kepada semua peserta yang memberikan kerjasama sehingga sanggup tunggu sehingga selesai dan serta kepada yang terlibat sama ada secara langsung ataupun tidak langsung dalam menjayakan webinar ini. Saya juga ingin memohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan sepanjang mengendalikan webinar ini. Semoga ilmu yang dikongsikan dapat memberi manfaat. Jadi sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam program FIK akan datang. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Doktor. Syurgalah tempatmu. Terima kasih.